Aurel Hermansyah akhirnya resmi dilamar kekasihnya Atta Halilintar. Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga pasangan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanti setelah Aurel resmi dilamar Atta Halilintar. Suami Ashanti tampak tenang meski terharu karena harus bersiap melepas Aurel ke pelukan Atta Halilintar. Anang bahkan sampai teringat momen ketika ia bersama Aurel dan Azriel yang harus tinggal di sebuah ruko. Kepada Ayu Dewi dan Denny Cagur, Anang meluapkan perasaannya. Sebenarnya kata Anang, ia sudah menyiapkan sebuah lagu sebagai persembahan darinya dan Ashanti. Dalam lagu tersebut, Anang sudah mencurahkan semua perasaannya. Anang bahkan mengaku ia tak sanggup ketika menyanyikan lagu untuk Aurel. Pasalnya banyak kenangan dirinya bersama sang putri sulung. Terlebih saat mereka tinggal di ruko bersama dan diakui Anang, Aurel lah yang paling mengerti dirinya. Aurel selalu menguatkan Anang sehingga di hari lamaran membuat Anang teringat dan perasaannya campur aduk. Diketahui bersama Anang tinggal di ruko saat sedang mengalami masalah perceraian dengan Krisdayanti. Anang pun berpesan pada Aurel, berujar Aurel harus selalu menuruti Atta Halilintar setelah menikah nanti.